Selamat Milad ke 105 Aisyah, organisasi wanita mengusung yang terhormat dan melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan hasil yang luar biasa dari Ustamaji Universitas Pendidikan dan Unimuda Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Universitas Muhammadiyah Aceh mengucapkan selamat Milad Aisyah ke 105. Sukses Muktamar ke-48 Perempuan Mengusung Peradaban Utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar para siswa tidak pernah surut. Berbagai upaya terus ditempuh untuk mengembangkan pendidikan tinggi Aisyah. Antara lain, melalui perubahan bentuk lembaga pendidikan tinggi Aisyah yang berangkat dari keinginan untuk selalu maju dan bertumbuh. Dari Sekolah Perawat Bidan Aisyah, Sekolah Perawat Kesehatan Aisyah, Program Pendidikan Bidan Aisyah, Akademi Keperawatan Aisyah, Akademi Kebidanan Aisyah, hingga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Yogyakarta atau STIKES Aisyah. Selanjutnya, tidak ada yang lebih membanggakan saat tepat 10 Maret 2016, STIKES Aisyah berubah menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebuah momentum bagi Aisyah sebagai organisasi perempuan untuk terus memajukan pendidikan tinggi dengan mengelola universitas untuk mencerdaskan generasi membangun masa depan bangsa. Sejak lama, Aisyah sudah mengelola berbagai perguruan tinggi, baik itu tingkat institut, akademi, dan politeknik. Sebagaimana terdapat di Riau, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Aisyah Riau, Akademi Kebidanan Aisyah Padang yang kini menjadi Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Akademi Kebidanan Banten yang kini menjadi Politeknik Kesehatan Aisyah Banten. Akademi Kebidanan Aisyah Pontianak yang kini menjadi Politeknik Aisyah Pontianak. Merespon perkembangan zaman dalam pentingnya menciptakan lulusan yang berkualitas di bidangnya untuk Indonesia berkemajuan, maka Aisyah melakukan transformasi lembaga pendidikan tinggi yang dikelolanya, termasuk mengembangkan universitas. Spirit untuk menghasilkan ilmuwan dari berbagai bidang sains, sosial, humaniora, dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan, mendorong kerja keras pendidikan tinggi Aisyah untuk bertransformasi menjadi universitas. Mengawali abad kedua Aisyah,
universitas lahir dari rahim Aisyah, yakni Universitas Aisyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2020, dua Universitas Aisyah lahir. Stikes Aisyah Surakarta yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Surakarta dan Stikes Aisyah Bandung yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Bandung. Tiga universitas tersebut penanda bahwa Aisyah menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang mengelola perguruan tinggi. Sebagai organisasi perempuan Islam berkemajuan, maka Aisyah akan terus berupaya mengembangkan peradaban utama melalui peningkatan sumber daya manusia dengan keberadaan pendidikan tinggi Aisyah. Aisyah, organisasi perempuan Islam pelopor pendidikan tinggi. Professor Mike Hardy, and I'm sending my best congratulations to Aisyah on their 105th anniversary. This 48th successful celebration of the contribution of the organization to women's empowerment, to women's rights, and most importantly, to women's education. It couldn't be more important in our contemporary time, and my best wishes to you all.
cita-cita Aisyah untuk memajukan sumber daya manusia dan memajukan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi. Langkah awal dimulai pada 10 Juli 1963 yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi yang dapat kita banggakan. Pendidikan tinggi Aisyah diawali dari Sekolah Bidan Aisyah Rumah Sakit PKU Yogyakarta. Semangat pelayanan para pendidik dan semangat belajar para siswa tidak pernah surut. Berbagai upaya terus ditempuh untuk mengembangkan pendidikan tinggi Aisyah, antara lain melalui perubahan bentuk lembaga pendidikan tinggi Aisyah yang berangkat dari keinginan untuk selalu maju dan bertumbuh. Dari Sekolah Perawat Bidan Aisyah, Sekolah Perawat Kesehatan Aisyah, Program Pendidikan Bidan Aisyah, Akademi Keperawatan Aisyah, Akademi Kebidanan Aisyah, hingga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Yogyakarta atau STIKES Aisyah. Selanjutnya, tidak ada yang lebih membanggakan saat tepat 10 Maret 2016, STIKES Aisyah berubah menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebuah momentum bagi Aisyah sebagai organisasi perempuan untuk terus memajukan pendidikan tinggi dengan mengelola universitas untuk mencerdaskan generasi pembangun masa depan bangsa. Sejak lama, Aisyah sudah mengelola berbagai perguruan tinggi, baik itu tingkat institut, akademi, dan politeknik. Sebagaimana terdapat di Riau, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Aisyah Riau, Akademi Kebidanan Aisyah Padang yang kini menjadi Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Akademi Kebidanan Banten yang kini menjadi Politeknik Kesehatan Aisyah Banten. Akademi Kebidanan Aisyah Pontianak yang kini menjadi Politeknik Aisyah Pontianak. Merespon perkembangan zaman dalam pentingnya menciptakan lulusan yang berkualitas di bidangnya untuk Indonesia berkemajuan, maka Aisyah melakukan transformasi lembaga pendidikan tinggi yang dikelolanya, termasuk mengembangkan universitas. Spirit untuk menghasilkan ilmuwan dari berbagai bidang sains, sosial, humaniora, dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan mendorong kerja keras pendidikan tinggi Aisyah untuk bertransformasi menjadi universitas. Mengawali abad kedua Aisyah, universitas lahir dari rahim Aisyah, yakni Universitas Aisyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2020, dua Universitas Aisyah lahir, STIKES Aisyah Surakarta yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Surakarta dan STIKES Aisyah Bandung yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Bandung. Tiga universitas kami hadirkan selamat datang kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir MSI dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Siti Nurjana Johantini, MM MSI. Melalui peningkatan sumber daya manusia dengan keberadaan pendidikan tinggi Aisyah. Aisyah, organisasi perempuan Islam pelopor pendidikan tinggi.
memajukan sumber daya manusia dan memajukan kehidupan bangsa melalui pendidikan tinggi. Langkah awal dimulai pada 10 Juli 1963 yang menjadi cikal bakal pendidikan tinggi yang dapat kita banggakan. Pendidikan tinggi Aisyah diawali dari Sekolah Bidan Aisyah Rumah Sakit PKU Yogyakarta. Semangat pelayanan para pendidik dan semangat belajar para siswa tidak pernah surut. Berbagai upaya terus ditempuh untuk mengembangkan pendidikan tinggi Aisyah, antara lain melalui perubahan bentuk lembaga pendidikan tinggi Aisyah yang berangkat dari keinginan untuk selalu maju dan bertumbuh. Dari Sekolah Perawat Bidan Aisyah, Sekolah Perawat Kesehatan Aisyah, Program Pendidikan Bidan Aisyah, Akademi Keperawatan Aisyah, Akademi Kebidanan Aisyah, hingga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyah Yogyakarta atau STIKES Aisyah. Selanjutnya, tidak ada yang lebih membanggakan saat tepat 10 Maret 2016, STIKES Aisyah berubah menjadi Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebuah momentum bagi Aisyah sebagai organisasi perempuan untuk terus memajukan pendidikan tinggi dengan mengelola universitas untuk mencerdaskan generasi membangun masa depan bangsa. Sejak lama, Aisyah sudah mengelola berbagai perguruan tinggi, baik itu tingkat institut, akademi, dan politeknik. Sebagaimana terdapat di Riau, yakni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Aisyah Riau, Akademi Kebidanan Aisyah Padang yang kini menjadi Politeknik Aisyah Sumatera Barat, Akademi Kebidanan Banten yang kini menjadi Politeknik Kesehatan Aisyah Banten, Akademi Kebidanan Aisyah Pontianak yang kini menjadi Politeknik Aisyah Pontianak. Merespon perkembangan zaman dalam pentingnya menciptakan lulusan yang berkualitas di bidangnya untuk Indonesia berkemajuan, maka Aisyah melakukan transformasi lembaga pendidikan tinggi yang dikelolanya, termasuk mengembangkan universitas. Spirit untuk menghasilkan ilmuwan dari berbagai bidang sains, sosial, humaniora, dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam berkemajuan mendorong kerja keras pendidikan tinggi Aisyah untuk bertransformasi menjadi universitas. Mengawali abad kedua Aisyah, universitas lahir dari rahim Aisyah, yakni Universitas Aisyah Yogyakarta pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2020, dua Universitas Aisyah lahir, STIKES Aisyah Surakarta yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Surakarta dan STIKES Aisyah Bandung yang bertransformasi menjadi Universitas Aisyah Bandung. Tiga universitas tersebut penanda bahwa Aisyah menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang mengelola perguruan tinggi. Sebagai organisasi perempuan Islam berkemajuan, maka Aisyah akan terus berupaya mengembangkan peradaban utama melalui peningkatan sumber daya manusia dengan keberadaan pendidikan tinggi Aisyah. Aisyah, organisasi perempuan Islam pelopor pendidikan tinggi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia,
Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Untuk itu kami mohon kepada seluruh tamu undangan yang hadir di ruangan ini, kami harapkan untuk dapat segera menempati posisi di tempat duduk masing-masing. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir secara online untuk dapat menonaktifkan audio. Selain narasumber dan moderator, panitia akan menonaktifkan mikrofon peserta online. Dan mohon agar handphone selalu dalam kondisi silent, agar suara lebih optimal, disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya. Hadirin tamu undangan, baik yang berada di tempat acara ataupun yang sudah bergabung secara virtual, dimohon untuk bisa menempatkan diri dengan menyesuaikan tempat duduk, dan juga kepada hadirin yang bergabung secara virtual bisa menyesuaikan posisi kamera masing-masing. Dan juga dapat kami informasikan bahwa seluruh tim yang bertugas pada acara hari ini telah melakukan tes swab dengan hasil negatif dan telah menetapkan standar protokol kesehatan dengan tepat dan ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dan juga melalui virtual Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haida Nasir MSI. Kepada yang kami hormati Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Siti Nurjana Johantini MM/MSI. Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta Ibu Warsiti Magister Keperawatan Spesialis Maternitas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajarannya. Pimpinan Pusat Aisyah beserta jajarannya. Majelis dan Lembaga Muhammadiyah dan Aisyah tingkat pusat. Ortom tingkat pusat sampai ranting. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Pimpinan Wilayah Aisyah se-Indonesia. Seluruh Pimpinan Amal Usaha Aisyah dan Muhammadiyah. Pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Australia, Mesir, Kairo, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Islamabad, Sudan, dan Turki, serta PCIM yang ada di berbagai negara. Dan tentunya seluruh peserta Milad Aisyah ke-105, baik yang hadir secara luring di ruangan ini maupun yang bergabung dalam virtual Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami hadirkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam resepsi Milad Aisyah ke-105, sukses muktamar ke-48, perempuan mengusung peradaban utama.
Dan pada kesempatan hari ini, selain Milad Aisyah ke-105, kita juga mengadakan acara halal bihalal. Betul sekali. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, Aisyah merupakan gerakan perempuan Islam berkemajuan yang mendasarkan pada nilai-nilai Islam berkemajuan yang memuliakan perempuan dan juga laki-laki tanpa diskriminasi. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, hingga abad kedua di usianya, Aisyah tetap istiqomah untuk memajukan kehidupan di berbagai aspek. Dan melalui keberadaan amal usaha maupun gerakan di komunitas, tentunya untuk mencerahkan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Milad 105 tahun Aisyah mengusung tema Sukses Muktamar ke-48, Perempuan Mengusung Peradaban Utama, dan juga acara halal bihalal pada kesempatan kali ini diselenggarakan secara hybrid, baik luring secara langsung dari Gedung Siti Bariah Universitas Aisyah Yogyakarta maupun secara daring dan bisa disaksikan secara live di YouTube akun Aisyah Pimpinan Pusat. Dan juga dihadiri oleh para tamu undangan dari pimpinan wilayah seluruh Indonesia serta pimpinan cabang Istimewa Aisyah dan Muhammadiyah dari berbagai negara. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita awali kebersamaan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, akan dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran, membacakan Quran Surat Ibrahim ayat 1 oleh Ananda Prima Miftahul. Ananda Prima Miftahul ini sebagai kader Muhammadiyah dan pernah menjuarai qiraat tingkat nasional pada tahun 2019. Untuk itu kami persilahkan kepada Ananda Prima Miftahul. Sebelumnya saya minta izin untuk membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Rijan nasa minal ulumat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih kami haturkan kepada Ananda Prima Miftahul. Dan semoga dengan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita mendapatkan rahmat dan pahala sebagaimana pembacanya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Sang Surya dan Mars Aisyah yang akan dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Melody of Aisyah Voice. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oh,
Hadirin yang berbahagia yang berada di gedung Siti Bariah Universitas Aisyah Yogyakarta dan juga seluruh hadirin yang sekarang hadir secara virtual lewat Zoom meeting ataupun yang menyaksikan live YouTube di channel Aisyah Pusat. Untuk kesempatan kali ini, selain kita memperingati atau ya memperingati Milad Aisyah ke-105, ada juga halal bihalal dan ini merupakan semarak menyambut muktamar ke-48, muktamar Muhammadiyah dan muktamar Aisyah. Betul sekali. Ada busana yang kita pakai pada kesempatan pagi hari ini dari Makassar menuju Surakarta. Ya, pagi hari ini Asal mengenakan pakaian adat dari Makassar atau baju bodo. Baju bodo. Ya. Iya, tahun 2015 kita melaksanakan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Makassar dan pada tahun ini di bulan November kita akan melaksanakan atau menyelenggarakan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta. Saya memakai busana tradisional Surakarta. Betul, jadi kita mempresentasikan dua kota yang diadakan muktamar. Iya, ini sebagai simbol gitu ya. Betul sekali. Baik hadirin sekalian yang berbahagia dan juga tentunya kami hormati baik yang hadir secara luring ataupun yang bergabung melalui virtual Zoom meeting dan juga channel YouTube. Tentunya Milad Aisyah ke-105 ini menandakan bahwa kita sedang berbahagia. Betul. Merayakan yang sudah berumur ke-105 tahun. Dan ini juga merambah kebahagiaan ini juga hadir dari tokoh nasional yang mengucapkan atau testimoni selamat Milad ke-105 Aisyah tahun 2022. Dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama ucapan testimoni selamat Milad dari Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ada banyak doa dan harapan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susi Pujastuti. Beliau adalah tokoh perempuan Indonesia dan juga sebagai Menteri di Kabinet Kerja 2014-2019. Dan ucapan testimoni selamat Milad ini turut hadir dari cendekiawan serta guru besar sejarah peradaban Islam, Profesor Dr. Haji Azyumardi Azra, MPhil, MA, CBA. Dan langsung saja, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Milad Aisyah ke-105 dengan tema sukses muktamar ke-48 perempuan mengusung peradaban utama. Aisyah telah membuktikan perjuangannya membangun kemajuan utama umat dan bangsa, termasuk dalam memajukan kehidupan perempuan Indonesia. Aisyah sukses mengembangkan pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk 3 universitas Aisyah di samping bidang sosial dan kesehatan. Kedepan, Aisyah diharapkan makin giat dalam usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam penguatan ekonomi umat. Saya memberi apresiasi yang tinggi kepada para penggerak Aisyah di seluruh pelosok tanah air yang berkhidmat tanpa lelah dalam membangun peradaban bangsa. Semoga Aisyah makin berkemajuan dan Allah melimpahkan berkahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Milad yang ke-105 untuk Aisyah. Terima kasih untuk seluruh kontribusinya terhadap pendidikan dan peradaban perempuan di Indonesia. Selamat Milad Aisyah yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azumadri Azra Sindi, guru besar sejarah peradaban Islam. Dengan ini ingin mengucapkan selamat Milad 105 buat Aisyah. Mudah-mudahan semakin berjaya dalam membesarkan peradaban utama, karena sesungguhnya lah perempuan, apalagi berkumpul dalam organisasi besar seperti Aisyah ini, menjadi cradle of civilization, menjadi pengayun yang mengayun dan membesarkan peradaban. Kita yakin sekali bahwa
Aisyah terus maju dengan berbagai usahanya, sehingga memberikan sumbangan yang semakin besar juga bagi pembangunan, pengembangan peradaban utama Islam di Indonesia ini. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi testimoni dari tokoh bangsa, tokoh perempuan yang sudah memberikan apresiasi, memberikan harapan juga doa kepada organisasi perempuan terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di negara, Aisyah. Kita kasih apresiasi untuk Aisyah. Selamat milad ke 105. Bapak Ibu yang berbahagia, menuju acara selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta kepada Ibu Haja Warsiti, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan Spesial Maternitas. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Yang kami hormati Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi yang sebentar lagi akan membersamai kita. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjanah Johantini MMMSI. Bapak Ibu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Pusat Aisyah, Ibu-ibu Penasehat Pimpinan Pusat Aisyah, Pimpinan Majelis dan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Aisyah, Pimpinan Ortum Tingkat Pusat dan Ranting, Pimpinan Wilayah Aisyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia, yang hadir melalui virtual maupun yang offline pada kesempatan pagi hari ini, dan seluruh Bapak Ibu Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah, Bapak Ibu Rektor, Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit dan Amal Usaha yang lain yang kami hormati, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Aisyah di seluruh belahan dunia, dan tentunya seluruh tamu undangan peserta Milad Aisyah yang ke-105 yang hadir secara luring di kampus Universitas Aisyah Yogyakarta dan juga yang hadir secara online yang sangat kami hormati. Puji syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat mengikuti kegiatan tasyakur dan halal bihalal, tasyakur Milad Aisyah yang ke-105 dan juga sekaligus halal bihalal yang kita lakukan secara hybrid pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, tentunya kami atas nama Sohibul Bait, kami menyampaikan selamat datang di kampus Universitas Aisyah Yogyakarta, kampus berwawasan kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya, baik yang hadir secara offline maupun virtual pada pagi hari ini. Sesuai dengan kegiatan kita hari ini halal dilanjutkan sekaligus ada halal bihalal, maka masih dalam suasana Idul Fitri. Kami atas nama keluarga besar Universitas Aisyah Yogyakarta mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum,
mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dan juga kesehatan untuk bisa melanjutkan aktivitas kita di tahun-tahun yang akan datang dalam suasana yang lebih baik lagi. Selanjutnya kami tentunya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan pusat Aisyah yang telah memberikan amanah sekaligus kepercayaan kepada kami Universitas Aisyah Yogyakarta sebagai pelaksana kegiatan Milad 105 ini. Tentunya ini adalah wujud kesyukuran kami. Kegiatan Milad Aisyah yang ke-105 ini akan semakin menumbuhkan rasa bangga kami sebagai bagian dari Aisyah, dan berharap kami akan terus bisa memotivasi kami dan menambah semangat kami, seluruh sivitas Universitas Aisyah Yogyakarta, untuk terus bisa berkarya dan berprestasi di tengah dinamika perubahan yang ada pada saat ini. Dan insya Allah, pelaksanaan Milad Aisyah yang ke-105 di UNISA ini akan semakin memberikan keberkahan untuk UNISA Yogyakarta dan kita semua. Amin. Di usia yang ke-105, Aisyah tetap istiqomah bergerak di berbagai aspek kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan masih banyak lagi aspek lain dalam kehidupan ini, dan terus bertumbuhnya berbagai amal usaha Aisyah. Yang kalau kemarin pagi saya berkesempatan untuk bisa menghadiri membersamai Ibu Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah di Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mengikuti kegiatan launching perguruan tinggi Aisyah, yaitu Institut Sains dan Teknologi Kesehatan Aisyah Kendari, sebagai salah satu ISTEC, sebagai salah satu institusi perguruan tinggi Aisyah pertama di wilayah Indonesia bagian timur yang didirikan oleh organisasi perempuan besar yaitu Aisyah. Selain itu, tentunya gerakan Aisyah di komunitas untuk senantiasa mencerahkan umat, bangsa, dan juga kemanusiaan yang universal. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama seluruh keluarga besar Universitas Aisyah Yogyakarta menyampaikan selamat Milad Aisyah yang ke-105. Sukses Muktamar ke-48, perempuan mengusung peradaban utama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan terima kasih kepada Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta yang sudah memberikan sambutannya. Dan kita lanjutkan ke acara berikutnya, Asa. Ya, baik Teh Ocha, namun sebelum kita berlanjut kepada acara selanjutnya ya Teh Ocha, sebelum nanti setelah ini kita akan saksikan bersama kembali testimoni ucapan Selamat Milad ke-105 Aisyah. Ini perlu kami informasikan bahwa Aisyah ini dapat terpilih menjadi pemenang kategori People's Choice dari berita 1 Inspiring Woman tahun 2022 di bidang pendidikan. Selamat, prestasinya sungguh luar biasa, banyak sekali ya sudah mencerahkan. Memang pas banget dengan temanya gitu, perempuan mengusung peradaban utama. Jadi Ibu Susi juga terima kasih kepada Aisyah yang sudah memberikan kontribusi kepada kemajuan peradaban perempuan Indonesia gitu. Iya. Baik, kita akan lanjutkan kembali acara kita pada pagi hari ini. Sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama testimoni ucapan Selamat Milad ke-105 Aisyah tahun 2022 dari pejabat negara. Yang pertama ada dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, Mrs. Penny Williams, PSM. Dan juga disampaikan testimoni dari Ahli Majelis Perundingan Wanita OIC, Dato Dr. Zaleha Binti Kamarudiani dari Malaysia ya. Dan langsung saja selamat menyaksikan. Selamat atas milad yang ke-105 kepada Aisyah.
Aisyah telah berperan signifikan mendorong perubahan positif bagi perempuan dan masyarakat marginal di Indonesia. Pemerintah Australia bangga telah dapat mendukung kerja penting ini selama bertahun-tahun. Semoga Aisyah sukses pada setiap upayanya memajukan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Selamat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pimpinan Aisyah dalam menyambut Miladi 105. Dengan tema tahun ini saya dimaklumkan perempuan mengusung peradaban utama. Tribulasi perjuangan di abad yang ke-21 ini semakin getir. Tetapi sebagai sepohon pokok jati, Aisyah telah alhamdulillah mengharungi perjuangan-perjuangan tersebut. Sedulang lauk, sepinggan nasi. Mari dimakan bersama teman. Perjuangan Aisyah sangat dikagumi. Sungguh hebat, jasa kalian. Saya doakan Aisyah terus maju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia yang sudah hadir langsung di Universitas Aisyah Yogyakarta di Gedung Siti Baria dan juga Bapak Ibu yang hadir secara virtual, sebagai organisasi pembaharuan, para perintis gerakan Muhammadiyah dan Aisyah menyadari pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan umat dan bangsa. Hal ini mendasari gerak langkah Aisyah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh kelompok masyarakat. Dan dimulai dengan mempersiapkan para kader perempuan terdidik, Aisyah menginisiasi edukasi bagi buruh batik dan pekerja, kelompok perempuan muda, hingga menjadi pioner pendidikan usia dini di tahun 1919. Dan bahkan kini lembaga pendidikan tersebut telah berkembang di semua tingkat, baik usia dini, dasar, menengah, bahkan perguruan tinggi. Satu hari sebelum Milad Aisyah hari ini, rombongan pimpinan pusat Muhammadiyah dan Aisyah ini baru aja semalam mendarat di Yogyakarta. Karena sudah menghadiri dan juga meresmikan, telah di-launching Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Aisyah di Kendari. Dan ini sebagai kado Milad 105 tahun Aisyah, dan ini juga menambah satu lagi perguruan tinggi Aisyah bersama 8 perguruan tinggi Aisyah lainnya. Dan menempatkan Aisyah sebagai organisasi perempuan pelopor pendidikan tinggi di Indonesia. Dan kini di abad kedua gerakannya, Aisyah terus berkiprah dan juga mengembangkan pendidikan di berbagai tingkatan di seluruh pelosok Indonesia. Dan bahkan hingga ke daerah-daerah yang terdepan nih teh, terdepan, terpencil, dan tertinggal di Indonesia. Semangat Aisyah akan selalu menyala untuk menumbuhkan generasi terbaik bangsa, mewujudkan peradaban utama. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan umat dan bangsa mendasari gerak langkah pendiri Muhammadiyah dan Aisyah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya kepada semua kelompok masyarakat. Muhammadiyah dan Aisyah meyakini Islam sebagai agama yang memuliakan baik laki-laki maupun perempuan untuk bersama menjadi Khalifah fil Ard.
bahwa perempuan memiliki potensi, hak, dan dapat menjadi agen perubahan bagi peradaban yang berkemajuan. Lembaga yang dibentuk Muhammadiyah Aisyah menunjukkan bahwa sejak awal Kiai dan Nyai Ahmad Dahlan memiliki keberanian untuk mendobrak tabu atas akses pendidikan yang berlangsung kala itu. Saat perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Demikian juga bagi kelompok miskin termasuk para buruh. Seiring dengan berkembangnya dakwah dan lembaga pendidikan Aisyah Muhammadiyah yang membutuhkan guru-guru maupun para mubalig perempuan, Aisyah juga mendorong perempuan menjadi guru-guru dan ulama perempuan yang terlibat dalam pengelolaan lembaga pendidikan dan asrama bagi para calon guru dan mubaligh. Para guru dan ulama perempuan ini tersebar di seluruh pelosok negeri menjadi penyangga penyelenggaraan pendidikan dan dakwah perempuan berkemajuan. Pada tahun 1919, 2 tahun setelah berdirinya, Aisyah semakin menguatkan perhatiannya pada pentingnya pendidikan sejak usia dini dengan mendirikan Frobel School yang akhirnya bernama TK Aisyah Bustanul Atfal. Aisyah meyakini pendidikan terbaik yang diberikan sejak dini berperan besar membentuk kecerdasan, daya cipta, kecerdasan emosi, serta kecerdasan spiritual anak yang mendukung terbentuknya generasi masa depan yang berkemajuan. TK Aisyah Bustanul Atfal atau TK ABA kini telah berkembang dan didirikan oleh para kader-kader Aisyah di seluruh pelosok Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri, dengan mencapai 20.135 pendidikan usia dini Aisyah. Kehadiran pendidikan usia dini Aisyah di berbagai pelosok negeri hingga daerah 3T yang terdepan, terpencil dan tertinggal didorong oleh minimnya akses pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut. Keberadaan TK ABA bahkan dapat kita temukan hingga di Desa Koya, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua yang dekat dengan perbatasan Papua Nugini. Sampai di ujung barat yakni di Rundeng Subur Salam yang menyeberang ke Sabang. Demikian pula di Sintang, Kalimantan Barat yang berdekatan dengan Singapura. Bahkan tidak jarang, TK-TK ABA menjadi satu-satunya pendidikan usia dini yang terdapat di daerah tersebut. Kiprah Aisyah di bidang pendidikan juga diwujudkan dengan memberikan layanan pendidikan di semua tingkatan. Mulai dari SD Aisyah, Sekolah Luar Biasa Aisyah, Madrasah Ibtidaiyah Aisyah, Madrasah Sanawiyah Aisyah, Madrasah Aliyah Aisyah, SMP maupun SMA dan SMK Aisyah, boarding school serta pesantren hingga pendidikan tinggi Aisyah yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Aisyah juga mengelola 9 pendidikan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, hingga kini Aisyah menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang memiliki dan mengelola universitas. Selain pendidikan formal, Aisyah juga menggerakkan dakwahnya untuk memberikan pendidikan bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan non-formal seperti Taman Asuh Anak, Taman Pendidikan Al-Quran, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan keaksaraan fungsional yang digerakkan oleh para kader Aisyah di berbagai daerah hingga ke tingkat desa. Kini, di abad kedua usianya, kiprah Aisyah sebagai organisasi Islam perempuan dilandasi nilai Islam berkemajuan terus berkhidmat dengan sungguh-sungguh. Tidak akan pernah berhenti. Semangat akan selalu menyala untuk menemukan
kader-kader bangsa melalui pendidikan terbaik yang melintas batas dan merata bagi semua. Pendidikan Aisyah, suluh menuju peradaban utama. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tadi telah kita saksikan bersama video mengenai Aisyah. Dan sebelum kita berlanjut kepada acara selanjutnya, tentu kami ingin menyapa terlebih dahulu ada 1400 yang sudah bergabung melalui virtual Zoom meeting. Ini belum yang menyaksikan langsung di live YouTube akun Aisyah Pusat. Yeah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan halal bihalal walaupun secara virtual, tapi tetap bisa merasakan kebersamaan, kebahagiaan seperti yang kita rasakan di gedung Siti Bariah ini. Betul sekali. Dan baik Teh Ocha, kami akan segera melanjutkan acara pada pagi hari ini dan kita akan dengarkan bersama pidato milad yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Untuk itu kepada yang kami hormati Dr. Siti Nurjanah Johantini, Magister Manajemen, Magister Sains, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhahirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Mohon maaf sebelum saya melanjutkan, mohon izin untuk membuka masker karena jarak cukup jauh dan mudah-mudahan sudah memenuhi protokol kesehatan. Yang kami hormati Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi yang insya Allah akan sebentar lagi akan membersamai kita. Yang kami hormati Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga anggota Pimpinan Pusat Aisyah dengan seluruh majelis dan lembaga, para tokoh sesepuh Aisyah maupun Muhammadiyah hadir. Terima kasih Ibu Profesor Hamamah Suratno, Ibu Hadiroh Ahmad, dan yang lain-lain yang tentu saya tidak bisa melihat dari jarak yang cukup jauh. Juga para tokoh sesepuh Muhammadiyah rawuh yang terhormat kami muliakan Bapak Rosyad Soleh, Bapak Mukhlas Abror, Prof. Zamroni, dan juga Bapak yang lain. Yang kami hormati Ketua atau Pimpinan Wilayah Aisyah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyah Muhammadiyah cabang sampai ranting yang hadir mungkin sebagian kecil terwakili di gedung Unisa ini secara luring, namun tadi sudah disampaikan bahwa acara ini sifatnya hybrid sehingga banyak sekali tentu pimpinan dan penggerak warga Aisyah yang mengikuti acara milad ini. Juga yang saya hormati Ibu Rektor dengan seluruh jajaran BPH, dan menyampaikan terima kasih karena selalu menjadi langganan untuk kegiatan-kegiatan nasional Pimpinan Pusat Aisyah. Tadi sudah disampaikan insya Allah dengan amanat yang selalu diberikan oleh PP Aisyah akan membawa berkah bagi UNISA dan tentu bagi kita semua. Juga yang saya banggakan,
teman-teman kami, para pimpinan PCIA secara dunia dan juga PCIM yang senantiasa aktif mengikuti kegiatan Aisyah maupun Muhammadiyah, juga para pimpinan amal usaha baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Nampak hadir di sini para rektor perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah maupun Aisyah. Terima kasih Bapak Rektor UMS, Rektor UMY, UAD, dan rektor-rektor di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta, juga para pimpinan amal usaha rumah sakit dan amal usaha yang lain, Bapak para direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah nampak hadir, yang nampak di sini Dirut PKO Muhammadiyah Gampeng dan Dirut Muhammadiyah PKO Muhammadiyah mana ini? Kota, ya kota, dari jauh agak silo. Dan tentu yang saya banggakan adik-adik kami Ortom Organisasi Otonom Muhammadiyah, yakni Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IMM Pemuda, dan tentu juga yang sangat membanggakan bagi kita semua adalah para senior Hizbul Wathon Muhammadiyah. Selebihnya tentu saya tidak bisa menyapa satu persatu dari yang hadir, baik yang langsung maupun melalui virtual, para tamu undangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan bisa menghadiri acara Milad Aisyah yang ke-105 menurut hitungan Miladiah dan 108 menurut hitungan Hijriah. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada seluruh yang hadir, termasuk kepada UNISA dan tentu kepada Ibu Menteri Luar Negeri yang mudah-mudahan segera akan membersamai kita semua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Milad Aisyah tahun ini yang ke-105 Miladiah dan 108 Hijriah. Milad ini memiliki makna arti yang sangat penting, yakni mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nikmat yang begitu luar biasa dalam perjalanan panjang melintas zaman Aisyah di dalam mengisi dan mengemban misi dakwah dan tajdid untuk mencerahkan kehidupan umat dan bangsa. Milad menjadi momentum penting melakukan refleksi rohani dan pemikiran atas usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Aisyah selama ini. Setelah itu tentu seraya kita terus memperbaiki dan menyempurnakan langkah-langkah menuju masa depan yang lebih baik dalam spirit kemajuan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Milad Aisyah 105 mengambil tema sukses Muktamar Aisyah Muhammadiyah ke-48 di Surakarta dengan tema perempuan mengusung peradaban utama. Melalui tema ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Aisyah bermaksud meneguhkan dan mendorong perempuan untuk membangun peradaban utama secara kolektif. Milad ini juga mensyiarkan muktamar yang akan dilaksanakan pada bulan November yang akan datang tahun 2022. Keduanya terangkai menjadi sebuah komitmen Aisyah di dalam mendinamisasi gerakan Aisyah yang semakin unggul, meluas dalam kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta. Pada milad hari ini,
masih pada suasana Idul Fitri. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan pusat Aisyah menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita jalin silaturahim yang semakin mempererat hubungan persaudaraan. Manakala ada yang terputus, maka disambung kembali agar ukhuwah Islamiyah semakin baik dan utama. Pasca Ramadan dan Idul Fitri, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan agar kita menjadi insan-insan yang semakin baik di dalam berhablu minallah dan berhablu minannas. Mari kita wujudkan nilai takwa dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Termasuk bagaimana menjalin silaturahmi dan mewujudkan ketakwaan yang berkualitas di lingkungan Aisyah, baik dari pusat sampai ke tingkat ranting. Hadirin yang kami hormati, kepada seluruh pimpinan kader dan warga Aisyah, dalam milad saat ini, marilah kita renungkan kembali hakikat, spirit, misi, dan kiprah pergerakan Aisyah yang kita banggakan dalam perjalanan sejarah perjuangannya, di mana saat ini menapaki gerakan Aisyah di abad kedua. Aisyah adalah gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kini Aisyah memasuki abad kedua, dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, termasuk permasalahan dampak dari pandemi COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan. Dakwah Aisyah harus semakin dan dituntut memperluas jangkauan pembinaan dakwahnya sesuai dengan era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman. Hal yang demikian memerlukan intensitas dan kualitas dakwah yang mencerahkan agar masyarakat lebih mengedepankan keadaban mulia, kebaikan, kecerdasan, keilmuan, dan keutamaan sebagai bentuk peradaban utama. Dakwah Aisyah juga dituntut untuk semakin memperluas pembinaannya di tingkat jamaah atau komunitas. Masyarakat Indonesia yang beragam agama, suku, bangsa, golongan, atau kelompok, kedaerahan, dan latar belakang sosial budaya yang memerlukan ta'awun atau kebersamaan kita semua untuk saling membantu, saling menolong, saling mengingatkan, saling bekerja sama dalam perbedaan untuk kemajuan hidup bersama. Karenanya, melalui kerja-kerja dakwah Aisyah, Aisyah harus menjadi kekuatan perekat sosial yang membawa misi rahmatan lil alamin. Aisyah hadir dengan dakwah yang melintas batas, artinya menyebarluaskan dakwah untuk membangun peradaban di tengah keragaman sosial masyarakat yang membawa pada kehidupan yang lebih baik, membawa kehidupan pada kedamaian, juga kepada kehidupan yang toleran, kebersamaan, dan tidak kalah penting adalah kehidupan yang berkeunggulan dengan nilai-nilai luhur kehidupan, utamanya adalah nilai-nilai Islam. Aisyah menyemaikan dakwah yang menyeburkan kebaikan, akhlak mulia, amal soleh, dan segala kegiatan yang memberikan manfaat dan maslahat bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi, sehingga Aisyah benar-benar menebar rahmatan lil alamin. Dengan dakwah Aisyah juga menyuarakan dan mempelopori gerakan hidup damai. Gerakan hidup damai menjadi sangat penting bagi situasi yang saat ini di mana Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karena itu, menyuarakan kepeloporan
juga yang lain berkeadaban mulia sebagai budaya kolektif umat dan masyarakat, sehingga kehidupan mencerminkan uswah hasanah dan peradaban utama sebagaimana teraktualisasi di dalam pembentukan khairu ummah. Dalam kehidupan politik kebangsaan, Aisyah menyebar nilai-nilai luhur pencerahan dalam bentuk menyuarakan pesan dan mengembangkan sikap kebangsaan yang berpijak pada kebenaran dan kebaikan, moderat, damai, toleransi, jujur, demokratis, dan berakhlak mulia untuk membawa Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan berkemajuan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Aisyah digerakkan. Selamat datang Ibu Menteri Luar Negeri, terima kasih. Sekali lagi selamat datang Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, matur nuwun sudah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir di Milad Aisyah. Oleh karena itu, dengan kesibukan yang luar biasa, namun menyempatkan hadir membersamai kita semua, tentu kami merasa bangga dan mendoakan agar tugas Ibu Menteri dengan amanah yang negara yang tidak ringan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya melanjutkan apa yang kami sampaikan sebagai pidato milad. Bapak Ibu sekalian, Aisyah digerakkan oleh para perempuan. Sekali lagi, sejarah Aisyah menunjukkan bahwa Aisyah digerakkan oleh para perempuan yang memiliki karakter dan potensi beretos kemajuan, seperti gemar bekerja keras, militansi yang tinggi, berkhidmat sepenuh hati, ikhlas, kerelawanan yang begitu rupa, hemat, ini ciri dari perempuan salah satunya dan menjadi kekuatan karakter perempuan, gigih, dan menebar kebaikan yang semuanya lahir dari komitmen keislaman, keilmuan, dan orientasi amaliyah yang bermisi dakwah untuk membangun peradaban hidup yang lebih baik. Dakwah Aisyah menyuburkan semangat dan ikhtiar amal soleh, membawa kemajuan umat dan bangsa di seluruh sudut negeri, sampai ke daerah-daerah terdepan, terjauh, tertinggal, sebagaimana video tadi yang kita saksikan. Kehadiran Aisyah yang melintas batas, lahir dari nilai-nilai Islam yang berkemajuan dan telah digerakkan melalui praksis amaliyah Aisyah di dalam berbagai kehidupan, yakni antara lain peneguhan keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, ekonomi, dan bahkan juga pendidikan politik, pengkaderan, dan yang lain-lainnya yang merupakan ikhtiar untuk membangun peradaban bangsa. Gerak Aisyah di seluruh tingkatan dituntut semakin tanggap dan memahami dan memberi solusi atas masalah-masalah sosial sekitar, masalah-masalah sosial di sekitarnya, lebih khusus masalah keluarga, anak, dan perempuan. Aisyah juga harus menjadi kekuatan keagamaan yang memberikan edukasi dan menjadi pemandu moral yang mencerahkan terhadap generasi milenial yang hidup di tengah perubahan sosial dan tantangan zaman yang sangat kompleks. Beberapa kelompok sosial termasuk generasi milenial memerlukan sentuhan dakwah tabligh yang menggembirakan, memberikan optimisme, menggelorakan daya hidup, menanamkan budaya nir kekerasan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan utama sehingga masyarakat menjadi berkeadaban dan berkemajuan. Ibu Menteri dan seluruh hadirin yang saya hormati, usaha Aisyah dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti amal usaha yang tadi sudah saya singgung, sebenarnya, sesungguhnya merupakan sebuah ikhtiar yang tersistem dalam jangka panjang membangun peradaban.
Peradaban merupakan puncak kebudayaan suatu bangsa, yaitu tingkat tertinggi dari sistem pengetahuan kolektif manusia dalam membangun tata kehidupan bersama. Tata kehidupan bersama yang hidup di dalam kebudayaan suatu masyarakat atau sebuah bangsa, menurut para ahli kebudayaan, memiliki unsur-unsur penting, di antaranya sistem religi, bahasa, pengetahuan, kesenian, organisasi sosial, dan teknologi yang mata pencaharian maupun ekonomi. Semua unsur tersebut dikembangkan menjadi semakin baik dan berkualitas menuju pada tingkat keunggulan sehingga terbentuk sebuah peradaban utama. Aisyah sebagai komponen perempuan berkemajuan dalam satu kesatuan gerak dengan persyarikatan Muhammadiyah senantiasa mengarahkan gerakannya di berbagai bidang secara dengan sistem yang modern, berkesinambungan, sehingga tahap ke tahap, fase demi fase, mengalami kemajuan kualitas sampai kepada tingkat unggul atau excellent. Hal ini juga nampak dari berbagai amal usaha Aisyah maupun Muhammadiyah, baik kesehatan, pendidikan, dan amal usaha sosial. Kini seluruh aspek dan garapan Aisyah harus terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga menjadi yang terbaik di atas rata-rata dari yang lain, karena ada etos semangat kemajuan. Proyeksi kemajuan yang berkualitas tersebut sejalan dengan cita-cita Aisyah untuk mewujudkan khairu ummah, yang secara khusus terkait dengan tujuan Aisyah maupun Muhammadiyah, yakni masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai umat terbaik, sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 110 yang dalam mengingatkan sejenak dalam konteks makna arti bahwa kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh pada berbuat yang makruf, mencegah yang mungkar, dan juga beriman kepada Allah. Sekiranya Alkitab beriman, tentulah itu, ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada orang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Selain itu, dalam konteks untuk meneguhkan Aisyah, memperjuangkan dan terus bergerak melalui bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, tentu Qori tadi juga telah memberikan landasan, fondasi bagaimana kita mengembangkan dan kita mengusung peradaban utama melalui kerja-kerja keras para perempuan Indonesia dan perempuan-perempuan dunia, terutama juga perempuan-perempuan muslimah yang banyak telah menorehkan perjuangannya dan hasilnya. Dalam surat Ibrahim yang dibacakan tadi, Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju pada jalan Tuhan yang maha perkaya, perkasa, dan maha terpuji. Hadirin yang berbahagia, sejarah menunjukkan peran perempuan Islam dalam membangun peradaban utama yang tercerahkan dan mencerahkan. Al-Madinah Al-Munawwarah, Siti Khadijah, istri Rasul, Siti Aisyah, yang namanya diletakkan dengan nama Aisyah sebagai tokoh Ummahatul Mukminin. Sejarah mencatat juga sufi ternama Rabi'ah Al-Adawiyah, Zubaidah, permaisuri Harun Ar-Rasyid yang dikenal tokoh dermawan, Nusaibah binti Ka'bah sebagai tokoh pejuang perempuan Islam yang bertempur di dalam medan perang saat perang Uhud, Rufaida Al-Aslamiyah, pelopor kesehatan yang terkenal sejak periode awal Islam di kota Madinah, Zainab binti Ahmad, sosok ilmuwan muslimah
Zainab adalah perempuan yang memperdalam baik di bidang hadis dan mengajarkan di Madrasah Hambali di Damaskus. Aziza Utamaniyah, seorang filantropi Tunisia yang mendirikan Sadiqi Bimaristan, rumah sakit modern pertama di Tunisia. Juga kita mengenal atau dunia mengenal Fatimah Al-Fihri, yakni bersama keluarganya, perempuan ini bersama keluarganya mendirikan Universitas Al-Qawariyin sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Para tokoh perempuan dunia maupun Indonesia di era modern juga berperan aktif dalam membangun peradaban. Kalau kita menengok dari lingkungan persyarikatan Aisyah, yakni pendiri Aisyah Ibu Nyai Walidah, Ibu Siti Munjiah, Ibu Siti Hayinah yang sangat berperan di dalam Kongres Perempuan Pertama Indonesia di Yogyakarta. Tokoh-tokoh yang lain tentu banyak sekali, ada Cut Nyakdin, juga Kartini, Ibu Fatmawati yang sama-sama dengan Nyai Walidah mendapatkan tokoh perempuan Aisyah yang menjadi pahlawan nasional. Apa yang ditampilkan oleh para perempuan, tokoh perempuan Islam tersebut merupakan bukti sejarah dari kehadirannya di dalam membangun peradaban dunia. Perempuan tampil bersama laki-laki dalam martabat yang sama untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan bersama sebagaimana ditegaskan di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin yang berbahagia, Ibu Menteri yang kami hormati, peran para tokoh perempuan Muslim tersebut bukan hanya dalam gerakan praksis emansipatoris untuk pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan kehidupan, tetapi sebagai fondasinya menegakkan kebenaran, kebaikan, pengetahuan, keadilan, keadaban lahir maupun batin, yang itu semua dilahirkan dari nilai-nilai dasar ajaran Islam sebagaimana misi risalah Islam, yakni rahmatan lil alamin. Dari nilai dasar dan praksis gerakan Islam itulah kemudian dibangun peradaban yang utama atau terbaik sebagaimana jejak sejarah keemasan Islam di dunia Islam maupun sejarah kemajuan Islam di Indonesia. Kini Aisyah dalam usia 105 tahun dan 100 atau 108 tahun dalam hitungan Hijriah. Penting mengembangkan etos dan spirit kemajuan itu untuk secara terus-menerus membangun kehidupan umat dan bangsa yang berkemajuan menuju peradaban utama. Usaha-usaha Aisyah, dakwah Aisyah harus terus didinamisasi, baik di akar rumput atau di masyarakat jamaah sampai kepada tingkat nasional dan global, agar kehadiran Aisyah semakin meluas dalam menyebar Islam berkemajuan yang lahir dari perempuan-perempuan Islam berkemajuan. Masyarakat di tingkat akar rumput selain diberdayakan di advokasi kehidupannya yang masih memerlukan kepedulian dari Aisyah, juga dalam lingkup yang lebih luas diedukasi dan dibudayakan agar memiliki tradisi kemajuan seperti kecintaan, membaca, berilmu, berteknologi, berkreasi, berinovasi, membangun kehidupan yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan kemajuan. Aisyah juga penting menanamkan akhlak mulia menjadi keadaban kolektif warga bangsa. Apalagi kita hidup di era media sosial yang selain positif juga tidak jarang membawa
suasana menyebar hoax, kebencian, pertikaian, perpecahan, dan hal-hal buruk dalam kehidupan bersama. Jadikan media sosial, perkembangan teknologi informasi sebagai wahana silaturahmi untuk ta'aruf, untuk menjalin persatuan, memperkaya pengetahuan, dan mengembangkan keadaban sosial yang berkeadaban utama. Hadirin yang kami hormati, di akhir pidato milad kami yang ke-105 ini, kami mengajak kepada seluruh warga Aisyah agar tetap seksama dan semakin bijaksana di dalam menghadapi COVID-19 yang mudah-mudahan saat ini semakin landai dan akhirnya nanti kita bisa ada pada suasana yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita harus terus berikhtiar dengan berdoa kepada Allah. Pandemi ini diangkat oleh-Nya. Setelah itu, semua pihak saling berta'awun membantu saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan, kesulitan dari dampak musibah besar ini. Sebagaimana kaum beriman, kita dituntut makin memperkuat keimanan, ilmu, dan amaliah yang lebih baik atas musibah dari pandemi ini. Kepada segenap warga dan elit bangsa, mohon maaf Ibu Menlu, kami menyampaikan sedikit pesan. Marilah dengan belajar dari musibah dan menghadapi masalah agar semakin berjiwa hikmah dan bijaksana untuk berintrospeksi diri, berpijak pada kebenaran dan kebaikan, menjunjung tinggi akhlak dan keadaban mulia, memperkaya ilmu pengetahuan dan pemikiran, menjalin persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan, mencari solusi dan titik temu di dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan, memuliakan sesama baik laki-laki maupun perempuan secara bermartabat, serta mengemban amanah dan tanggung jawab yang semakin baik untuk memajukan kehidupan bangsa dan di dalam berbangsa dan bernegara. Khusus bagi warga Aisyah, mari kita bersiap diri menghadapi Muktamar ke-48 bersama Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 18 November sampai 22 November tahun 2022. Mari kita bersiap, kita semarakkan dan kita laksanakan dengan semangat optimis, penuh kegembiraan dan seksama. Baik, tentu masih ada yang nanti bersifat daring dan juga luring, sama-sama kita bersiap menuju Muktamar 48 Aisyah dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan Muhammadiyah dan Aisyah akan tetap menjadi suluh bangsa. Hadirin warga Aisyah, buktikan bahwa Aisyah dan Muhammadiyah sebagai organisasi modern, pembaharuan, mampu bermuktamar dalam berbagai keadaan secara cerdas, optimis, bergembira, menggunakan iptek dengan optimal, memupuk persamaan, kebersamaan dan ukhuwah, mengembangkan syiar melalui media dan sarana seoptimal mungkin, serta mempersiapkan isi dan rancangan keputusan yang terbaik dan membawa kemaslahatan bagi kemajuan umat dan bangsa, seraya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berjalan dengan baik, lancar, aman, damai, serta sukses yang menghasilkan keputusan-keputusan terbaik. Pimpinan Pusat Aisyah melalui milad ini menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh penggerak Aisyah yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Mereka berjibaku berkhidmat dengan ikhlas tanpa mengenal lelah, berdakwah demi kejayaan Islam, berdakwah demi martabat bangsa dan negara. Mereka tetap beristiqomah, bergembira, berkhidmat demi kepentingan umat dan bangsa. Para penggerak yang hebat-hebat itu sejatinya merupakan aktor-aktor pembangunan peradaban yang tujuannya
hidupnya mencari ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan misi dakwah dan tasjid Aisyah yang sangat mulia. Akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan Allah melimpahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Menlu. Mudah-mudahan tetap sehat Ibu Menlu dan menjalankan amanah dengan sukses. Nasru minallah wa fathun qarib. Jika ada kekurangan, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Siti Nurjanah Jahantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang sudah berkenan untuk memberikan pidato milad pada pagi hari ini. Dan tentunya kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Selamat datang Ibu, kami haturkan di Universitas Aisyah Yogyakarta tentunya dalam acara resepsi milad Aisyah ke-105 tahun. Baik, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Sejak berdiri, Aisyah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik dengan lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah, bekerjasama untuk kepentingan sosial, dan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, menyampaikan dalam seminar pramuktamar ke-48 di Universitas Muhammadiyah Bandung, untuk memperkuat peran kebangsaan dan dakwah, umat Islam harus mulai memperkuat sistem ekonomi, bisnis, dan wirausaha. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyah terus bergerak menjawab perubahan yang terjadi akibat situasi pandemi. Salah satunya adalah adaptasi yang sudah dilakukan untuk meluncurkan sekolah wirausaha Aisyah secara online. Baik, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selain dari bidang kewirausahaan, tentu kita bisa hadir di sini tentunya dengan banyak peran dan salah satunya dari media. Mengingat masa pandemi COVID-19 tentunya kita beradaptasi dengan sangat luar biasa, sehingga seperti pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan acara secara hybrid ya, dari luring dan juga daring, sehingga bisa terhubung tentunya dari seluruh penjuru Nusantara bahkan seluruh dunia. Dan berikut akan kita saksikan bersama Bapak Ibu hadirin sekalian testimoni ucapan selamat milad ke-105 Aisyah tahun 2022 dari beberapa rekan media. Yang pertama ada dari pemimpin redaksi Republika, Bapak Irfan Junaidi. Berikutnya testimoni disampaikan oleh Direktur Utama Media Indonesia, Bapak Fairuz Dayat. Selanjutnya dari CEO Kompas Gramedia, Bapak Lili Utama. Dan langsung saja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi, pemimpin redaksi Republika. Dalam kesempatan yang baik ini ingin mengucapkan selamat milad yang ke-105 untuk Aisyah, yang saya rasa ini merupakan suatu organisasi yang memiliki gerakan yang sangat positif, berkontribusi bagi bertumbuh kembangnya nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai universal serta keumatan buat negeri ini. Semoga ke depan Aisyah akan semakin luas memberikan manfaat buat masyarakat dan buat bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama lebih dari satu abad, para muslimah terdidik di Aisyah ikut berkontribusi bagi pembaruan dan peningkatan derajat kaum perempuan di Indonesia. Selama itu pula para perempuan tangguh di Aisyah terus mengembangkan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin serta mengangkat harkat dan martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Kami keluarga besar Harian Umum Media Indonesia yakin perempuan di Aisyah
akan terus mengobarkan semangat pembaruan yang berpijak pada paham Islam berkemajuan yang selama ini menjadi obor kehidupan organisasi ini. Selamat milad ke-105 Aisyah. Semoga tercapai visinya untuk tegaknya agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad ke-105 tahun bagi Aisyah. Semoga Aisyah bersama Muhammadiyah dapat terus mengembangkan organisasi, menyejahterakan anggotanya, memajukan masyarakat, dan ikut menjaga kerukunan nasional hingga bertahun-tahun ke depan. Menyambut Indonesia Emas 2045 sesuai tema milad, perempuan mengusung peradaban utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, telah kita saksikan bersama tadi testimoni dari beberapa media bahwa menjadi besar itu tidak sendiri, tapi dengan sinergi dan kolaborasi. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah tadi kita saksikan bersama ucapan selamat milad dari rekan-rekan media, selanjutnya kita akan dengarkan bersama keynote speech yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Untuk itu kepada Ibu Retno Marsudi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Ketua Umum dan Pimpinan Pusat Aisyah, Ketua Umum dan Pimpinan Muhammadiyah, Ibu Rektor Universitas Aisyah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama-tama nyuwun sewu mohon maaf agak terlambat karena baru tiba dari Jakarta. Ibu Bapak, tentunya terima kasih banyak atas undangan pada kesempatan yang sangat baik ini, dan ini juga kesempatan bagi saya untuk dapat pulang ke Yogyakarta dan hadir sekaligus pada acara pagi hari ini. Dan karena ini masih di bulan Syawal, izinkanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan sekaligus mengucapkan selamat milad Aisyah yang ke-105. Semoga Aisyah semakin sukses dalam mengemban misi untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia. Ibu Bapak yang saya hormati, saya baru saja kembali mendampingi Bapak Presiden dalam kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka KTT khusus ASEAN Amerika Serikat, dan juga Bapak Presiden bersama dengan Presiden Biden mengetuai bersama Global COVID Summit yang kedua. Salah satu pembahasan utama dalam berbagai pertemuan tersebut adalah tentunya pemulihan dari pandemi, dan tentunya juga mencermati dan mensikapi situasi dunia saat ini, termasuk perang di Ukraina yang membawa dampak ekonomi dan kemanusiaan yang luar biasa. Ibu Bapak, belum usai satu krisis yaitu akibat dari pandemi COVID-19, dunia sudah harus menghadapi krisis lainnya. Multiple shock, crisis on top of a crisis.
Hal ini membuat upaya global untuk menangani berbagai masalah dunia menjadi semakin sulit. Sekjen PBB, Ibu dan Bapak, dalam pidatonya pada forum ECOSOC 2 hari yang lalu, tepatnya 17 Mei 2022, menyerukan seluruh negara untuk menyelamatkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang terus mengalami kemunduran, bukan kemajuan, akibat berbagai krisis yang terjadi. Kemiskinan dan kesetaraan gender menjadi salah satu yang paling terdampak. Di tahun 2020 saja, setidaknya terdapat 100 juta orang baru yang turun ke bawah garis kemiskinan. Pemenuhan hak-hak perempuan juga mengalami kemunduran hingga satu generasi. Laporan WEF mengenai kesenjangan gender global untuk tahun 2021 menyebutkan perlu 135,6 tahun untuk menutup kesenjangan gender global. 135,6 tahun. Di bidang politik perlu 145,5 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Bahkan dalam partisipasi ekonomi diperlukan 267,6 tahun untuk mengakhiri kesenjangan gender. Di semua krisis yang terjadi, Ibu Bapak, wanita selalu menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Konflik di Ukraina misalnya, 5,5 juta orang mengungsi, 90% diantaranya adalah perempuan dan anak. Banyak perempuan mendadak menjadi kepala keluarga. Begitu pula halnya dengan pandemi COVID-19, wanita menjadi kelompok yang paling terdampak. Menurut Oxfam, pandemi telah membuat perempuan kehilangan pendapatan sekitar $800 miliar pada tahun 2020. Jumlah ini, Ibu Bapak, setara dengan PDB 98 negara. Dan perempuan kehilangan lebih dari 64 juta pekerjaan atau sebesar 5% lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 3,9%. Ibu Bapak yang saya hormati, itu adalah satu fakta, satu sisi dari mata uang. Sekarang kita lihat sisi lain dari mata uang. On the other side of the coin, kaum perempuan memiliki potensi yang sangat besar. Kita bicara mengenai potensi kaum perempuan. Mulai dari sisi jumlah penduduk dunia, hampir 50% atau tepatnya 49,6% penduduk dunia adalah kaum perempuan. Perempuan dapat menjadi agen perubahan dan agen pembangunan. Di Indonesia misalnya, 53,7% dari UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional dimiliki oleh perempuan. Dan 97% karyawannya adalah perempuan. Demikian juga dengan sektor kesehatan, di mana 70% tenaganya adalah kaum perempuan. Data tersebut semakin menguatkan peran penting perempuan sebagai agen perubahan dan pembangunan. Saya sedikit ingin membawa Ibu Bapak ke ranah atau ke wilayah politik internasional. Perempuan dapat menjadi agen perdamaian dan toleransi.
peningkatan peran perempuan dalam isu peace and security, Ibu Bapak, perdamaian dan keamanan, saat ini menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Dan Indonesia sangat aktif dalam isu women, peace and security. Indonesia juga aktif memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk akses pendidikan bagi kaum perempuan, misalnya di Afghanistan. Secara konsisten, di berbagai forum internasional, Indonesia terus menyuarakan pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi kaum perempuan Afghanistan. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, untuk menjadikan perempuan sebagai agen perubahan, pembangunan, agen perdamaian dan toleransi, terdapat beberapa fondasi yang perlu disiapkan. Pertama tentunya adalah memperkuat pendidikan, dan ini Muhammadiyah sangat berperan, memiliki peran yang sangat penting di dalam hal pendidikan. Pendidikan tidak hanya memperbaiki kualitas individu, melainkan juga kualitas masyarakat. Inilah awal terciptanya suatu bangsa yang beradab, civilized nation. Ilmu pengetahuan dapat membawa, membuka cakrawala kaum perempuan dalam berbagai bidang. Di era Kartini misalnya, pendidikan bagi kaum perempuan telah banyak mengalami kemajuan. Kita lihat data BPS tahun 2021. Hampir 98 perempuan berhasil menyelesaikan pendidikan dasar. Ini baru pendidikan sekolah dasar. Sedikit lebih tinggi dari laki-laki yang mencatat 97%. Jadi untuk sekolah dasar, pendidikan dasar, perempuan lebih banyak dari laki-laki. 10 dari 100 perempuan juga telah menamatkan perguruan tinggi. Kalau saya belum puas karena baru 10% berarti jumlahnya. Dan ini perlu terus ditambah. Hal ini tentunya tidak lepas dari kontribusi dan peran lembaga-lembaga pendidikan, organisasi masyarakat seperti Aisyah. Dan saya sangat mengapresiasi Aisyah yang sejak didirikan lebih dari satu abad yang lalu telah secara konsisten mendorong akses pendidikan formal dan non-formal bagi masyarakat Indonesia. Tepuk tangan untuk Aisyah. Ibu Bapak, fondasi yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah pentingnya komitmen politik. Keterwakilan perempuan di berbagai organisasi, sektor eksekutif, legislatif, dan yudikatif penting untuk terus didorong. Penelitian menunjukkan bahwa setidaknya perlu 30% keterwakilan perempuan untuk dapat mempengaruhi suatu kebijakan. Rendahnya keterwakilan perempuan tentunya akan mempengaruhi kurangnya kebijakan yang responsif terhadap isu gender. Ini adalah sebuah situasi yang masih menjadi tantangan semua di seluruh dunia. Keterwakilan perempuan di dalam pengambilan keputusan agar keputusan tersebut dapat lebih responsif terhadap isu gender. Dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah bukti komitmen politik untuk perlindungan kaum perempuan. Fondasi ketiga yang diperlukan adalah dukungan sosial kemasyarakatan. Ibu Bapak, tentunya termasuk dalam fondasi ketiga ini adalah keluarga. Saya ingin mengambil contoh saya sendiri bahwa sulit rasanya saya sampai di posisi seperti sekarang ini tanpa dukungan penuh dari keluarga saya. Dan bagi saya, mengembangkan sebuah kemitraan yang baik
dengan kaum laki-laki penting sekali artinya, sehingga tercipta sebuah enabling environment yang dapat mendukung kemajuan kaum perempuan. Ibu bapak yang saya hormati, demikianlah secara singkat yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi atas komitmen Aisyah untuk terus memajukan peran perempuan. Dan sekali lagi selamat milad Aisyah yang ke-105. Dan di dalam sejarah perjalanan politik luar negeri kita, kita banyak sekali melakukan kerjasama, baik dengan Aisyah maupun dengan Muhammadiyah dalam berbagai isu. Dan ini tentunya harapan saya ke depan, kerjasama ini dapat terus kita perkuat. Demikian sekali lagi Ibu Bapak, terima kasih, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Ibu Menteri Retno Marsudi untuk tetap berada di tempat, kita akan foto bersama dan berkenan mengundang Bapak Haida Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, dan untuk bisa ke depan. Dan juga Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta, Ibu Warsiti untuk berkenan naik ke atas panggung. Kita akan mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. Baik, bisa kita pandu ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih bisa berkenan kembali ke tempat dan kepada Bapak Haidar. Dimohon untuk tetap berada di tempat. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama amanat yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Profesor Dr. Haidar Nasir, Magister Sains. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana jami'a wa alafa baina qulubina ikhwana. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa ala ummatihi manittaba al-huda wa ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi, yang jarang dikenal kepanjangan namanya. Ibu Menteri kita ini, Ibu yang selalu lekat, dekat, dan apresiatif pada Aisyah dan Muhammadiyah. Dan sangat gigih dalam membela perjuangan Palestina. Kita beri apresiasi selain pada pembelaan terhadap hak-hak minoritas di berbagai negara. Kami dan saya sendiri menjadi saksi dari banyak interaksi yang selama ini kami bangun bersama. Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah yang saya banggakan dan saya cintai, bersama seluruh anggota Pimpinan Pusat Aisyah yang lain yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh yang tadi sudah disebut oleh Bu Nurjana, ada Bu Hamamah, Bu Hadiroh, Pak Rosad, Pak Muhlas, Pak Zamroni, serta anggota PP Muhammadiyah, ada Pak Agung Danarto, para rektor Muhammadiyah maupun Aisyah, para pimpinan wilayah Aisyah sampai ke daerah cabang dan ranting serta cabang istimewa, dan tentu saja tuan rumah
Rektor Universitas Aisyah Yogyakarta, Ibu Dr. Warsiti, bersama seluruh jajaran dan hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama menghadiri Milad Aisyah ke-105 yang mengusung tema membangun peradaban utama, sekaligus juga mensukseskan Muktamar Aisyah dan Muhammadiyah ke-48. Sembari kita bersilaturahmi pasca Idul Fitri, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, atas nama pribadi maupun keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedua, kami memberikan apresiasi yang tinggi dalam milad ini kepada Aisyah yang setidak-tidaknya menunjukkan tiga hal. Yang pertama, telah menggerakkan seluruh sendi kehidupan umat dan masyarakat luas untuk menjadi masyarakat yang maju, berkarya amal usaha yang mencerdaskan dan mencerahkan, serta membangun kebersamaan serta persatuan. Yang kedua, apresiasi kami pada Aisyah. Aisyah adalah organisasi pelopor gerakan inklusif dalam percaturan dan panggung nasional, baik dalam konteks keumatan, kebangsaan maupun kemanusiaan universal. Ketika gerakan-gerakan perempuan lain masih berkutat berbicara tentang dirinya dari perempuan untuk perempuan, Aisyah selain berbicara tentang perempuan untuk perempuan, tapi melampaui dari itu, perempuan untuk semua. Inilah karakter inklusif dari Aisyah yang menjadi DNA sejak kelahirannya sampai saat ini dan ke depan. Dan yang ketiga, Aisyah menjadi pelopor gerakan perempuan Islam berkemajuan yang rahmatan lil alamin. Karakter gerakan perempuan Islam ini melekat dan menyatu bukan hanya dalam jiwa dan alam pikirannya, tetapi teraktualisasi di dalam seluruh gerakan amal usahanya yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum dan secara khusus diberi apresiasi yang tinggi dari Ibu Menlu kita yang telah selesai barusan menyampaikan keynote speech-nya. Sampai ke pelosok-pelosok terjauh, bahkan di mancanegara, Aisyah berkiprah nyata untuk membangun umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Sekarang tentu bagaimana Aisyah menjadikan karakter gerakan perempuan Islam berkemajuan ini sebagai identitas kolektif dan sekaligus juga identitas organisasi yang disebarluaskan menjadi state of mind bagi masyarakat luas, termasuk bagi gerakan-gerakan perempuan terutama yang berkarakter keagamaan. Saya secara singkat ingin menyampaikan identifikasi dari karakter dan ciri umum dari gerakan perempuan Islam yang berkemajuan secara singkat, tidak lebih dari 5 menit. Satu, ciri dan karakter gerakan perempuan Islam berkemajuan, yakni berpaham Islam berkemajuan. Paham Islam berkemajuan menjadikan Islam sebagai dinul hadarah, agama yang membangun peradaban yang dibuktikan oleh Nabi Muhammad selama 23 tahun yang mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat al-Madinah al-Munawwarah, dan selama berabad-abad telah menghadirkan kejayaan, keemasan, dan renesans Islam yang mendunia
dan mencerahkan semesta, sebagaimana tadi sebagian sejarahnya dinukil oleh Ketua Umum. Islam berkemajuan tentu punya pondasi pemahaman Islam yang arruju ilal Quran wa sunnah, tetapi mengembangkan ijtihad. Dan inilah yang membedakan dari gerakan-gerakan Islam lain yang kembali pada Al-Quran dan sunnah, tetapi tidak mengembangkan ijtihad atau alam pikiran maju berdasarkan rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan kontekstualisasi kehidupan. Juga Islam berkemajuan memiliki ciri wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, yakni umat yang tengahan, moderat, yang menjadi saksi membangun peradaban bersama. Tidak perlu dipertentangkan istilah wasatiyah dengan moderat, sama isinya, tergantung pada konstruksi yang kita bangun. Ciri yang kedua dari gerakan Islam berkemajuan, perempuan Islam berkemajuan, yakni bercita-cita membangun khairu ummah, membangun masyarakat terbaik. Masyarakat terbaik menurut Rasulullah di antara cirinya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia atau masyarakat terbaik adalah yang memberi manfaat bagi orang banyak, tanpa diskriminasi agama, suku, ras, golongan, dan berbagai pengelompokan sosial lainnya. Sehingga khairul ummah adalah selain umat yang unggul dalam berbagai aspek, unggul akidah, ibadah, dan akhlaknya, tetapi juga unggul muamalah duniawiyah dalam berbagai aspek kehidupan yang tadi dikonstruksi menjadi peradaban utama, yang tentu tidak akan sekali jadi. Bahkan mungkin sampai satu hari sebelum kiamat, kita pun belum tuntas menyelesaikannya. Tetapi kewajiban kita adalah berikhtiar membangun khair ummah. Ciri yang ketiga dari gerakan perempuan Islam berkemajuan adalah bermisi dakwah dan tajdid yang mencerahkan. Mencerahkan itu tadi disebut dalam surat Ibrahim ayat 1 maupun di Al-Baqarah 287 maupun di surat An-Nur, tahriz minad dulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari berbagai macam keterjeratan, keterbelakangan, ketertinggalan kepada kondisi yang terbaik, termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar perempuan dalam kehidupan kolektif. Ciri berikutnya dari gerakan perempuan Islam yang berkemajuan adalah menjunjung tinggi dan memuliakan martabat manusia, laki-laki maupun perempuan, perempuan maupun laki-laki, tanpa diskriminasi. Bisa dibaca di surat Al-Isra ayat 70, surat An-Nahl 97, dan seterusnya. Di mana usaha-usaha kita membangun kesetaraan, keadilan, lahir dari pesan ilahi, dan pesan langit ini bersifat transenden untuk kita wujudkan dalam kehidupan, sehingga kita manusia baik laki-laki tidak punya hak untuk mendiskriminasi, untuk merendahkan, apalagi untuk menzalimi sesamanya hatta karena berbeda jenis kelamin. Justru Allah mengangkat dan memuliakannya sebagaimana Al-Hujurat 13. Ciri berikutnya dari gerakan Islam perempuan berkemajuan adalah membangun keluarga sakinah atau bangunan keluarga sebagai basis dari masyarakat dan bangsa yang berkeadaban utama. Keluarga adalah pondasi terkuat dari sebuah sistem besar, entah itu dunia atau nasionalisme bangsa atau negara bangsa, bahkan juga masyarakat. Tanpa keluarga kita tidak bisa membangun kehidupan secara lebih kokoh. Dan tadi Bu Menteri sudah menyampaikan betapa besar peranan keluarga di dalam membangun kemajuan
termasuk menghadirkan peran yang optimal dari laki-laki maupun perempuan. Maka pada aspek ini Aisyah telah bergerak lama membangun keluarga Sakinah. Dan saat ini tantangannya sangat besar. Ciri berikutnya dari gerakan perempuan Islam berkemajuan adalah gerakan yang menguasai iptek dan pemikiran maju. Saatnya lah Aisyah termasuk dengan UNISA Yogyakarta, Surakarta, dan Bandung dan 9 perguruan tinggi Aisyah lainnya termasuk yang kemarin diresmikan oleh Ketua Umum PP Aisyah di Kendari, di mana semalam kita baru tiba dari Kendari dan Buton. Kami percaya bahwa Indonesia akan maju, jaya, dan bersaing dengan bangsa lain ketika kita menguasai iptek dan berpikiran maju. Kita memang masih dalam indeks daya saing bangsa dan human development index kita masih di bawah dari negara tetangga, bukan karena kita tidak punya potensi anak-anak bangsa, tetapi karena boleh jadi kita terus harus mengoptimalkan sistem kemajuan pendidikan sehingga kita bisa menguasai iptek dan kemajuan berpikir. Yang berikutnya, perempuan berkemajuan atau gerakan Islam berkemajuan harus mampu mengembangkan sumber daya insani sebagai kekuatan Abdullah wa Khalifatu fil ard. Kita diberi amanat untuk mendidik generasi bangsa dengan penuh cinta, disiplin, dan kemajuan. Tugas kita, para orang tua, Muhammadiyah dan Aisyah adalah mengantarkan mereka menjadi pewaris masa depan bangsa. Cintailah mereka, didiklah mereka, dan mereka harus menjadi bagian dari masa depan kita yang kita rencanakan. Sehingga mereka menjadi qurrata a'yun dan bukan menjadi generasi yang diafan, generasi yang lemah. Yang terakhir ciri dari gerakan perempuan Islam berkemajuan adalah gerakan yang berperan proaktif di dalam membangun umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Dunia saat ini tidak lagi terkotak-kotak. Bahkan tadi Bu Menteri menyampaikan betapa problem dunia itu sangat mondial. Aisyah Muhammadiyah sebenarnya sudah lama menggerakkan roda kemajuan, ide-ide kemajuan, dan karya-karya kemajuan yang melintas batas untuk umat bangsa dan kemanusiaan semesta. Mudah-mudahan milad ini akan terus mencerdaskan, mencerahkan, dan memajukan gerakan Aisyah untuk umat bangsa dan rahmatan lil alamin bagi semesta. Barakallah, nasru minallah, wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir yang sudah berkenan untuk memberikan amanat tentunya dalam rangka acara Milad ke-105 Aisyah. Ya, dalam rangka Milad 105 tahun Aisyah sebenarnya banyak sekali dari lembaga pemerintah ataupun non-pemerintah, dari tokoh masyarakat, dari para anggota persyarikatan untuk menyampaikan apresiasinya atau testimoninya. Namun kita terbatas untuk waktu yang bisa ditayangkan dan ini juga menyebar di beberapa media sosial untuk memberikan apresiasi kepada Aisyah sebagai organisasi perempuan. Oke, untuk saat ini kita akan menayangkan beberapa testimoni dari public figure ya. Ada Bapak Hanung Bramantio dan Ibu Saskia Adia Meka beserta keluarga. Dan juga dari organisasi perempuan muslim di Kamboja atau Chi Woda. Dan langsung saja selamat menyaksikan.
Zazkia Meka. Saya Hanung. Dan tidak terasa, oh ini ada berikata. Masya Allah yang gak kerasa organisasi Aisyah ini sudah berdiri selama 105 tahun di Indonesia. Ya, semoga tetap menjadi organisasi yang bisa memberikan encouragement kepada perempuan, kepada ibu, kepada istri, agar supaya terus bisa mendidik anaknya menjadi istri yang baik dan tetap bekerja, berkarya tanpa melupakan keluarga. Ya, dan pastinya semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. We from Sibuna, we would like to congratulate to ASEAN and contribution on the 105 anniversary, and we wish you all the terbukti banyak cinta, banyak harapan, banyak doa yang disampaikan kepada Aisyah. Selamat milad ke 105. Ya, tadi hadir dari tokoh nasional ya, Bapak Yusuf Kalla, kemudian juga dari Ibu Susi Pujastuti. Mm-hmm. Selanjutnya juga tadi ada dari rekan-rekan media yang tentunya mereka memberikan harapan dan juga semangat untuk Aisyah supaya terus maju dan menebar manfaat. Dari berbagai kalangan. Sebenarnya juga Betul. Ini banyak dari kalangan selain orang tua, tokoh-tokoh mm-hmm. muda juga banyak, tapi tidak bisa ditayangkan di sini. Iya, gitu. Karena keterbatasan waktu. Dan tentunya mungkin teman-teman, Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir melalui virtual Zoom meeting ya, tentunya ingin menyalurkan semangat dan juga mengucapkan selamat milad ke 105 untuk Aisyah. Iya, sebagai support untuk Aisyah. Betul terus sekali. Bergerak. Oke. Okay. Iya. Dan Teh Ocha di belakang kita, di depan Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah bersiap tim dari paduan suara Melody of Aisyah Voice. Langsung saja kita sambut bersama. Berikut adalah persembahan lagu medley dari paduan suara Melody of Aisyah Voice.
Sukses Muktamar ke-48, perempuan mengusung peradaban utama, menunjukkan sebuah persembahan dari Aisyah sebagai gerakan perempuan berkemajuan. Sejak berdiri pada 19 Mei 1917 hingga saat ini, untuk bangsa dan kemanusiaan universal. Dan Milad Aisyah kali ini juga merupakan bagian dari Syiar Muktamar Aisyah ke-48. Yang insya Allah akan berlangsung pada 18 November tahun 2022. Tentunya dengan mengusung tema Perempuan Berkemajuan, Mencerdaskan Peradaban Bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, yang berada di gedung Universitas Aisyah Yogyakarta dan yang sudah bergabung secara virtual. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian resepsi Milad 105 tahun Aisyah tahun 2022 dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dari awal sampai dengan akhir. Dan sampai jumpa di Surakarta. Sukseskan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Saya Rosa Azhar. Saya Asu Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berkhidmat, terus berkhidmat, bahwa keberadaan Aisyah ini harus menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat luas. 3, 2, 1.
Dr. Siti Nurjana Johantini dan seluruh pimpinan pusat Muhammadiyah beserta jajarannya, pimpinan pusat Aisyah dan seluruh anggota Perserikatan Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tentunya kami himbau kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memastikan barang bawaan Anda tidak ada yang hilang atau tertukar atau bahkan tertinggal. Dan kami harapkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, termasuk ketika berjalan keluar gedung. Kami harapkan tentunya dengan tertib dan juga disiplin. Bahwa pesan untuk memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, membangun kemajuan perempuan berkemajuan untuk peradaban bangsa. Aisyah sebagai gerakan perempuan muslim yang berkemajuan, terus kami tingkatkan dan kami berkhidmat, terus berkhidmat bahwa keberadaan Aisyah ini harus menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat luas. 3, 2, 1. Sabah.